Oh, hujan. Sekejap je hujan, air dah naik. Oh. Tapi kereta kita sana tinggi, tempat parking je. Motor je, ha. Suami kawan Kak Mia tu dia alih motor dia. So, air makin naik. Suami Kak Mia ambil payung dalam kereta. Dia nak pergi van dia. Van dia dekat sana, sebelah. Makin risau pula tengok air makin naik ni. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera buat sahabat semua. Selamat datang channel Kak Mia. Buat sahabat semua, kami doakan moga sehat selalu, murah rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Sebelum kita lanjut videonya, buat sahabat yang belum subscribe, tolong di subscribe ya, agar channel Kak Mia lebih cepat berkembang masa akan datang. Amin. Terima kasih. Sahabat semua, selamat petang. Ni hari Jumaat ya. Hujan lebat sangat ni. Kak Mia baru balik ambil anak dari sekolah. Dalam setengah jam je, jiran kata air dah naik. Kami keluar pun tengok lah. Memang air naik lah. Risau juga sebab Pak Is pun pergi sekolah, dia naik basikal. Nak tak nak, kami kena pergi juga nanti. Kak Mia risau dia balik sendiri. Nanti dia reda je banjir tu. Sebab dekat tempat laluan motor tu, memang selalu banjir dekat situ. Ini rumah bawah ni dah masuk air ni. Rumah bawah. Mesti dah masuk air. Oh, dekat sana tu. Dah nampak semua ada air. Sekejap je hujan lebat. Kak Mia tadi pun balik ambil anak. Sekejap je dah basah. Ada orang datang parking, orang blok lain datang parking dekat bawah. Yang tempat tinggi bahagian blok Kak Mia. Sebab kebanyakan yang blok-blok sana tu dia lagi rendah. Dekat tempat Kak Mia ni rasanya tinggi sikit. Sebab diorang dah kata air dah ni. Memang dah banyak lah tu. Sebelah pun dah tak ada ni. Sana tu, nampak tu sana sahabat. Belasan tu. Dah banjir. Nah, mati dah motor dia kat situ. Oh.
Moto mati dah tadi lalu. Oh, dalamnya banjir dia. Bismillah. Dia tak boleh berhenti lah. Akak tadi lalu. Jangan mati, jangan motor mati je. Alamak. Motor. Tu siapa tu, anak siapa tu? Oh. Lalu suruh lalu tepi ni, tinggi sikit. Amalina, naik atas ni, lalu. Lalu tepi ha, dia tinggi, ada batu. Alhamdulillah. Banjir. Seronok pula budak-budak ni main. Eh, cepat-cepat motor-motor. Wah, jiran Kak Mia tu. Boleh, boleh, boleh. Ah, alhamdulillah. Ya. Eh, sahabat semua, selepas kita ambil anak tadi, sejuk kan, banjir-banjir ni, kawan ajak minum dulu sebelum kita balik rumah. Sahabat semua, Kak Mia lanjutkan videonya di keesokan paginya ya. Ini selepas Kak Mia hantar anak ke tempat kerja. Lepas tu Kak Mia singgah dekat bawah semai cili untuk kita tanam dekat kebun nanti. Kak Mia nampak sayur daun kelor ni subur sangat selepas diguyur hujan semalam. Ini kawan Kak Mia yang tanam, yang rumah dia dekat bawah. Tadi minta dengan dia, dia kata ambil je sebab memang banyak ya. Jadi kami ambil lah untuk masak sayur. Ni masak sayur bening ni sedap sangat. Okay sahabat, kerana mungkin durasi video kita pun sudah
agak panjang. Jadi untuk video kita kali ini cukup sampai di sini. Kak Mia nak ucapkan terima kasih banyak pada sahabat semua yang sudah menonton video Kak Mia. Kita jumpa video berikutnya. Tapi jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Jaga diri, jaga kesehatan. Jumpa lagi. Bye-bye.